Selamat datang di Berita Bola Bergambar. Silahkan tekan tombol lonceng, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan untuk membantu perkembangan channel ini. The Gunners Arsenal gagal meraih kemenangan usai ditahan seri Brentford. Namun pelatih Arsenal, Mikel Arteta melihat performa timnya masih dalam jalur impresif dengan memberi apresiatif. Arsenal bermain sama kuat melawan Brentford 1-1 di Emirates Stadium, Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 malam WIB, dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal memimpin lewat Leandro Trossard, gawang The Gunners dibobol oleh Ivan Toney dan gagal meraup 3 poin penuh. Ini menjadi laga kedua Arsenal setelah kekalahan dari Everton pekan lalu. Dengan hasil ini, tim London Utara itu juga gagal menjauhkan selisih menjadi 8 poin, dan masih dibayang-bayangi Manchester City di posisi kedua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.